Tahan. Halo teman-teman, bertemu lagi di channelnya Raman Story. Jadi hari ini aku sama istri aku tuh camping di tengah-tengah sungai. Kita akan bermalam atau kita akan tidur di perahu malam ini teman-teman. Wah, ternyata cuaca ini mau turun hujan teman-teman. Dan rencananya di sini kami akan nyari lauk teman-teman. Di sini kami ada bawa nasi dari kampung, beras juga ada bawa. Cuman lauknya kita akan cari di sungai sini. Kita mau nyelam di sini teman-teman, mau nyari kijing teman-teman rencananya. Setelah selesai semuanya di sini kami akan beres-beres dulu. Setelah itu kita akan nyelam kijing untuk lauk makan malam ini. Mantap. Ini barang-barang kita keluarkan satu persatu. Ini pakaian ganti kita teman-teman. Kita keluarkan terus. Udah beres semua. Setelah ini kita lanjut nyari kijing teman-teman. Tapi mau istirahat dulu sebentar. Ini capek banget mendirikan shelter seperti ini teman-teman. Oke lah, kita istirahat dulu. Setelah ini kita lanjut nyari lauk untuk makan malam nanti. Ini mana lagi?
Alhamdulillah. Ayo. Ya pui. Diam balok untuk. Minum aku udah mengerau itu kan minum aku begitu guys. Oke, okay, nah teman, jadi sekarang apinya udah nyala dan saatnya kita akan rebus kijingnya untuk mengeluarkan isi dalamnya, teman. Kita rebus seperti ini agar dalamannya itu mudah kita buka, teman. Tuh, di sini istri aku mau mempersiapkan bumbu-bumbu untuk kijing kita ini. Oke, nah ini udah mendidih teman-teman, berarti dia tuh udah terpisah dari cangkangnya. Kita mudah untuk mengupasnya teman-teman kalau udah seperti ini. Ini udah mendidih dan di sini istri aku tuh lagi mempersiapkan sambal-sambalnya untuk kita masak kijing nanti. Kita juga udah ganti pakaian. Jadi tinggal kita setelah ini masak kijing ya teman-teman. Oke. Ini isinya nih, ini bakal kita masak teman-teman. Mantap. Oke, nah jadi teman-teman ini udah selesai. Udah bersih juga, jadi tinggal kita tusukin ke tusuk sate ini teman-teman. Ini kijingnya akan kita sate. Ih, mantap nih kayaknya. Panggang dia. Oke, kita panggang teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini udah hampir gelap ya teman-teman ya di luar sana. Ini istri aku mau masak makanan berkuahnya. Tuh dia mau rebus air dulu. Dan ini dia nih makanan yang kita panggang tadi udah matang teman. Dan sebagiannya tuh udah dimakan istri aku. Wih, mantap. Sisanya oke lah. Jadi istri aku mau rebus air dulu katanya untuk membuat makanan berkuah teman-teman. Oke, kita rebus dulu. Oke, tinggal tunggu setelah airnya mendidih dan semuanya udah matang, kita tinggal makan teman-teman karena ini udah gelap ya.
Dan tadi itu kami ketiduran, teman-teman. Waduh. Dingin, dingin. Mantap, kita lanjut. Wih, kayaknya udah mendidih, teman-teman. Jadi saatnya kita cemplungkan mie instannya. Nah, kita rebus untuk kuah kita makan nanti. Dan di luar itu udah gelap banget, teman-teman. Wih, mantap. Setelah ini tinggal makan. Lapar. Ah, istri aku tuh udah lapar katanya, teman-teman. Mantap. Semoga aja dia berani tidur di sini malam ini. Tapi di sini aman, teman-teman, di perahu sini. Soalnya walaupun airnya naik, perahunya kan ikut terangkat juga, jadi nggak bakalan kebanjiran, teman-teman. Aman. Paling-paling kita hanyut sampai ke muara sana, teman-teman. Semoga aja aman malam ini. Mantap. Halo, teman-teman. Jadi semuanya ini udah matang, jadi tinggal kita makan, teman-teman. Sebelum makan kita berbagi dulu sama penunggu yang ada di sini. Oke, berbagi sudah selesai. Kita ambil kuahnya, teman-teman. Wih, mantap. Kita coba dulu. Bismillah. Ini satenya tadi. Durian kita bawa dari kampung. Cabai. Sate kijing. Oke, nah ini kita udah selesai makan, teman-teman. Nah, istri aku lagi baring-baring di situ menikmati kekenyangan katanya. Dan di sini tuh banyak banget ini binatang-binatang kecil atau serangga-serangga kecil, teman-teman, yang menyerang lampu kayak yang ini. Kalau lampu hidup dia pas datang nih. Oke lah, saya mau lanjut ngudut-ngudut dulu, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita udah selesai makan. Saatnya santai-santai, teman-teman. Dan saya mau ngudut-ngudut dulu. Ini istri aku udah baring. Katanya, wah, enak sekali di sini katanya tempatnya. Enak sekaligus aman, teman-teman, di sini yang pastinya. Soalnya walaupun air tinggi atau air dari hulu naik, jadi kita tetap aman soalnya kita di perahu, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita udah selesai santai-santai tadi, dan ini udah kata istri aku dia udah ngantuk dan capek juga, teman-teman. Jadi kita mempersiapkan untuk tempat tidur kita di sini. Kita harus membuat tempat ini senyaman mungkin, teman-teman, di sini. Ini pas-pasan kayaknya untuk berdua nih tempatnya. Nah, ini tempat tidur kita nih. Setelah kita persiapkan dulu, teman-teman, tempat tidurnya. Nanti lanjut istirahat. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita udah dapat posisi yang pas untuk tidur. Ini pas-pasan untuk berdua, teman-teman. Istri aku sebelah sini dan aku sebelah sini. Jadi saatnya tidur, teman-teman, karena udah sangat capek sekali. Jujur saja, sebenarnya saya ingin ngejalak sih sebenarnya, cuman nantilah kita lihat. Kalau saya kebangun tengah malam, saya akan jalan di sini, teman-teman. Kalau enggak besok pagi, kita akan jalan. Tapi ini kayaknya saya harus istirahat karena kasihan istri aku juga capek katanya. Selimut pun satu aja, teman-teman, karena muat satu. Sebenarnya saya juga ada selimut, tapi satu aja lah berbagi kehangatan karena di sini dingin, teman-teman, di pinggiran sungai sini.
Belum deh. Oke teman, jadi saatnya kita mau ngopi pagi dulu karena ini baru bangun dan kita ingin menghangatkan perut dulu teman-teman. Kita ngopi-ngopi dulu. Bangunnya hampir kesiangan. Wah, pinggang sakit teman-teman karena tidurnya enggak bisa rata kelentang. Nah, ini kita ngopi teman-teman, ngopi pagi. Mantap. Ini cuacanya lumayan dingin teman-teman pagi ini. Udah mendidih teman-teman. Kita dulu kita ngopi teman-teman, kurang airnya tadi, terpaksa kita tambah dulu. Udah celah ini tuh. Terus kita mau makan, rebus dulu minyak. Sarapan pagi teman-teman, sebelum pulang kita sarapan pagi dulu. Oke, sarapan paginya udah matang teman-teman. Kopi pun udah selesai dibuat. Oke, saya rasa video ini sampai di sini teman-teman. Saya Mister saya mau lanjut makan dulu. Setelah makan kita beres-beres, setelah itu lanjut pulang kampung. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Kita akan coba nyari tempat camping yang baru lagi suatu saat nanti kalau udah ada waktu luang ya. Kita nyari informasi tempat yang mantap untuk camping teman-teman. Hmm.